Tambang Grasberg yang terletak di Mimika, Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia. Selain menyimpan emas yang begitu melimpah, Grasberg juga memiliki cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia. Grasberg saat ini dikelola oleh perusahaan tambang asal Amerika, Freeport. Sebelumnya Freeport juga telah melakukan penambangan emas dan tembaga di Erzberg. Grasberg dan Erzberg merupakan harta karun yang ditemukan berkat ekspedisi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Ekspedisi di Pegunungan Tengah Papua bermula dari catatan yang dibuat oleh seorang pelaut Belanda, Kapten Johan Cartens. Dalam catatan Cartens bertanggal 16 Februari 1623, ia menceritakan bahwa ada pegunungan di Papua yang beberapa bagiannya tertutup oleh salju. Banyak yang saat itu tak percaya dengan apa yang Cartens ceritakan. Sebab bagaimana mungkin ada salju di dekat garis khatulistiwa? Ratusan tahun setelahnya, seorang penjelajah Belanda, Hendrikus Albertus Lorenz, membentuk sebuah tim untuk melakukan ekspedisi besar di pedalaman Papua. Dalam ekspedisi itu, Lorenz berambisi untuk melihat gunung salju yang ada di dalam catatan Cartens. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Lorenz dibantu oleh seorang ahli geologi bernama J.W. van Nieuwhuis dan seorang ahli botani dan pengobatan bernama Dr. Romer. Ia juga dikawal oleh Letnan D.H. Bema. Tim ekspedisi yang dibentuk oleh Lorenz turut mempekerjakan orang-orang Dayak Kenya yang direkrut di Apokayan. Mereka direkrut untuk dijadikan juru angkut barang. Kemampuan orang Dayak dalam menyusuri sungai juga menjadi pertimbangan Lorenz untuk mempekerjakan mereka. Keinginan Lorenz untuk melihat gunung salju di pedalaman Papua tercapai pada 8 November 1909. Tim ekspedisi yang dipimpin olehnya berhasil melihat salju dari puncak Wilhelmina atau yang sekarang dikenal sebagai puncak Trikora. Puncak Wilhelmina merupakan salah satu puncak yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua. Puluhan tahun setelahnya, yakni pada 1936, seorang ahli geologi Belanda, Jan Jack Dozy, membentuk tim ekspedisi untuk mendaki Cartens Pyramid atau yang sekarang disebut sebagai Puncak Jaya. Cartens Pyramid merupakan puncak tertinggi di kawasan pegunungan tengah Papua. Dalam tim ekspedisi itu, Dozy ditemani oleh Anthony Hendrikus Colin dan seorang pilot angkatan laut Belanda bernama Fritz Julius Wiesel. Sebelum melakukan ekspedisi, Wiesel diberi tugas untuk melakukan pemetaan udara. Langkah ini dilakukan agar jalur ekspedisi dapat direncanakan dengan baik. Dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Dozy dan kawan-kawan, orang-orang Dayak kembali dilibatkan. Pengetahuan orang-orang Dayak tentang kehidupan di dalam hutan berperan penting dalam ekspedisi yang dilakukan rombongan Dozy. Saat menjelajah Cartens Pyramid, Dozy terpukau dengan pemandangan yang ia saksikan. Ia melihat hamparan gunung tanpa pepohonan, hanya rumput-rumput kasar yang tumbuh di atas tanahnya. Dozy kemudian menamakan kawasan itu sebagai Grasberg yang artinya gunung rumput. Tak jauh dari sana, Dozy melihat gundukan batu hitam dengan bentuk aneh yang berdiri menonjol pada ketinggian 3.500 meter. Gundukan batu hitam itu kemudian ia namakan Erzberg yang artinya gunung biji. Hasil temuannya dalam ekspedisi Cartens diterbitkan dalam jurnal geologi Leiden pada tahun 1939. Pecahnya Perang Dunia II membuat laporan yang disusun oleh Dozy ini tak mendapat perhatian banyak orang. Pada tahun 1959, laporan yang disusun oleh Dozy sampai di telinga kepala eksplorasi Freeport, Forbes Wilson. Wilson mendapat laporan itu dari seorang petinggi perusahaan tambang Belanda, S. Borneo Company bernama Jan van Gruizen. Laporan Dozy membuat Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Erzberg. Ia bertekad untuk melihat sendiri gundukan batu hitam yang ditulis oleh Dozy dalam laporan tersebut. Meski saat itu Wilson sudah berusia 50 tahun, namun ia sangat serius untuk mewujudkan tekadnya itu. Persiapan yang ia lakukan untuk melakukan ekspedisi itu pun tidak main-main. Ia menghentikan kebiasaan merokok yang sudah ia jalani selama 30 tahun. Ia melatih diri hidup di hutan rimba dan pegunungan yang dingin.
Bahkan ia melakukan imunisasi dari hampir semua penyakit yang diketahui manusia saat itu. Wilson tak pergi sendiri ketika menjelajah Earthsburg. Ia dibantu oleh beberapa ahli geologi, ahli botani, insinyur, hingga perwira polisi. Saat sampai di Earthsburg, Wilson terpesona dengan apa yang ia saksikan. Di depan matanya terhampar luas hamparan biji tembaga. Wilson membawa beberapa batu Earthsburg untuk dibawa pulang ke Amerika Serikat. Batu itu kemudian dianalisis oleh analisis Freeport. Hasil analisis itu menyatakan bahwa penambangan di Earthsburg akan membawa keuntungan yang begitu besar. Saking besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan, modal awal penambangan diperkirakan dapat kembali dalam kurun waktu 3 tahun saja. Dalam laporan perjalanan yang ditulis Wilson, disebutkan bahwa di Earthsburg tak hanya terdapat biji. Di sana dapat ditemukan tembaga, perak, dan emas. Temuan itu menjadi angin segar untuk Freeport. Apalagi di awal tahun 1959, Freeport baru saja kehilangan tambang nikel di Kuba akibat kebijakan nasionalisasi perusahaan yang dikeluarkan oleh Fidel Castro. Namun jalan Freeport untuk mendapat izin tambang di Indonesia tidaklah mudah. Soekarno yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia memiliki sikap keras terhadap kapitalis Barat. Ia bahkan tak segan menyebut kapitalis Barat sebagai agen penjajahan gaya baru. Belum lagi situasi Indonesia ketika itu tengah tidak stabil akibat perang perebutan Papua Barat dari tangan Belanda. Kondisi politik Indonesia yang berubah drastis pasca peristiwa G30 SPKI seolah membuka jalan Freeport untuk mendapatkan izin tambang di Papua. Pasca peristiwa berdarah itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai luntur. Pada 12 Maret 1967, Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS. Tak lama setelah itu pada 7 April 1967, Freeport mendapatkan kontrak karya pertama dengan masa 30 tahun. Hal ini sekaligus menjadi pembuka jalan bagi Freeport untuk menambang dan mengeruk kekayaan bumi Papua. Meski sudah mendapatkan izin di tahun 1967, Freeport baru mulai melakukan penambangan pada Maret 1973. Pada tahun 1980-an, Freeport melakukan eksplorasi di Grasberg. Dari hasil eksplorasi itu, mereka menemukan bahwa Grasberg memiliki kandungan emas yang begitu melimpah. Pada tahun 1988, Freeport pun mulai melakukan penambangan di Grasberg. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!